Bagi jemaah calon haji Indonesia, belanja oleh-oleh seperti sebuah keharusan. Selagi berada di Arab Saudi, tempat-tempat perbelanjaan pun dijelajahi. Salah satunya adalah kebun kurma Abdul Rahman di Madinah. Dan saudara, berikut laporan reporter Iman Nuriski dari Madinah, Arab Saudi. Puluhan bis berjajar rapi di area parkir kebun kurma Abdul Rahman di Madinah, Arab Saudi. Dilihat dari tulisan di atas kertas yang tertempel di kaca depan, tampak jika bis-bis tersebut mengangkut jamaah calon haji asal Indonesia. Siang itu memang waktunya ziarah. Selain tempat-tempat bersejarah, salah satu destinasinya adalah kebun kurma dan menjadi saatnya untuk berbelanja kurma. Di sela waktu sholat arba'in dimanfaatkan para jamaah dengan membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kebun kurma Abdul Rahman seluas 3 hektar berada di kawasan Masjid Quba, sekitar 20 menit perjalanan mobil dari Masjid Nabawi. Lahan perkebunan dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter. Di dalamnya terdapat ribuan pohon kurma dengan jarak radius antar pohon sekitar 8 meter. Pengunjung hanya dapat masuk sampai di depan pagar. Di sana tersedia beberapa gazebo untuk tempat duduk-duduk. Sekitar gazebo ada 5 stan penjual kurma. Stan itu bentuknya sederhana, mirip lapak pedagang kaki lima di Indonesia. Bedanya, atap lapak terbuat dari daun pohon kurma yang dikeringkan. Ada juga bangunan berukuran sekitar 30 x 30 meter. Di dalamnya terdapat meja-meja dagangan kurma mirip bangunan pujasera. Di dalam pujasera itulah pengunjung berjubel memborong kurma. Pengelola kebun memberikan sambutan istimewa pada jamaah calon haji Indonesia. Pengunjung yang baru datang langsung disambut oleh Suliman Hasim Hamdan, salah seorang kerabat Abdul Rahman. Di dalam gedung yang mirip pujasera itu, beberapa karyawan mahir berbahasa Indonesia. Mereka berteriak mempromosikan dagangannya. Sekilas, seperti suasana pasar tradisional di Indonesia. Menurut Rofik, salah seorang petugas haji yang bermukim di Saudi, harga kurma di sana sebenarnya tidak murah. Lebih murah beli di pasar Madinah atau pasar Tanah Abang di Jakarta. Kurma almond misalnya, di sana harga per kilogram mencapai 40 rial atau 152 ribu rupiah, dengan kurs 1 rial adalah 3.800 rupiah. Padahal di pasar, harganya hanya sekitar 35 rial. Bahkan bisa lebih murah jika pandai menawar. Beberapa jamaah sebenarnya tahu hal itu. Namun mereka tidak peduli, yang penting bisa membeli kurma langsung dari kebunnya di Arab Saudi. Setiap rombongan bis haji diberi waktu 30 menit untuk berbelanja. Kebun kurma itu juga melayani pengiriman ke luar negeri. Pembeli yang ingin memaketkan belanjaannya ke Indonesia bisa langsung diproses di sana. Abdul Rahman, sang pemilik kebun, mengatakan bahwa kebun kurma itu merupakan usaha turun-temurun keluarganya. Kebun ini sudah ada sejak 110 tahun lalu. Ia punya 20-an kebun kurma di tempat lain. Masa panen kebun kurmanya setahun sekali setiap mendekati musim haji. Menurutnya, kebunnya memiliki 30-an jenis kurma. Dari semua jenis itu, jamaah haji Indonesia paling senang memborong kurma jenis acua. Dalam sehari, kurma di kebunnya bisa habis 5 ton diborong oleh jamaah Indonesia. Untuk memudahkan pembelian, Abdul Rahman merekrut beberapa mutarjim atau penterjemah asal Indonesia. Mereka bertugas melayani jamaah yang ingin berbelanja kurma. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la